satu pasien dalam pengawasan yang meninggal di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh Senin lalu dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara COVID-19 pemerintah Aceh. Menurut juru bicara COVID-19 pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani, hasil spesimen pasien disampaikan secara resmi oleh Balitbang Kemenkes Jakarta Kamis pagi. Pasien asal Lok Semawe berinisial AA dengan usia 56 tahun, meninggal pada 23 Maret 2020 lalu, dinyatakan positif terjangkit virus corona. Sebelumnya diberitakan pasien dalam pengawasan COVID-19 yang meninggal dalam perawatan di ruang respiratory intensive care unit Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh ini memiliki perjalanan transmisi lokal dan sempat dirawat di Rumah Sakit PT Arun Lok Semawe. Juru bicara COVID-19 pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani juga mengatakan pasien yang meninggal tersebut telah dikebumikan sesuai dengan SOP rumah sakit. Sebelumnya pasien ini pernah melakukan perjalanan transmisi lokal dan dirawat di Rumah Sakit Umum PT Arun Lok Semawe dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Taufik Kelana melaporkan dari Kota Banda Aceh.